Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali lagi di acara Muslim Inspiratif. Dan hari ini saya akan berkunjung ya di kantor Dompet Du'afa Medan, ya, Sumatera Utara. Dan saya akan berjumpa dengan kepala dari kantor Dompet Du'afa Medan, yaitu Bang Sulaiman. Nah, beliau ini memiliki cerita yang sangat menarik, perjuangan hidup yang sangat luar biasa. Telah membuktikan bahwasannya hidup itu nggak selamanya di bawah. Ada kalanya pasti akan naik ke atas. Hari ini kita dihina, hari ini kita dicaci. Tapi insya Allah kita akan buktikan bahwasannya kehidupan nanti akan pasti berubah. Nah, itulah yang telah dibuktikan oleh Bang Sulaiman. Untuk itu bagaimana ceritanya, langsung aja kita jumpai beliau. Nah, itu beliau ada. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita sudah ada di kantor Bang Sulaiman, Masya Allah, Ketua Dompet Du'afa Medan. Sehat. Ya, Masya Allah. Sehat Bang Sulaiman. Alhamdulillah Bang, sehat. Alhamdulillah, ini udah nyampe saya di sini. Tadi saya sudah sempat sebutkan tadi ya sama pemirsa, bahwasannya kisah dari Bang Sulaiman ini, sebelum menjadi seorang sosok yang besar seperti ini, ya mohon maaf bukan bodinya, yeah, tapi adalah memang kalau saya bilang sih sekarang ini sukses lah. Versi saya sukses. Karena apa? Melihat dulu, yeah, kalau cerita Bang Sulaiman itu katanya dulu kan ya mohon maafnya hidupnya susah. Iya, yeah, betul. Dan sekarang sudah bisa menjadi seperti ini, saya pikir itu adalah hal yang sangat luar biasa. Roda pasti berputar. Dan ini telah terbukti, ya Masya Allah. Dan pemirsa mungkin penasaran bagaimana cerita-cerita perjuangan hidup dari Bang Sulaiman dan bagaimana sampai sekarang peduli terhadap orang-orang yang kaum du'afa, orang-orang susah dan lain sebagainya. Masya Allah, ini sangat menginspirasi sekali ceritanya nih. Langsung aja kita akan kuat cerita dari Bang Sulaiman ya. Bang Sulaiman, dulu ceritanya ketika masih kecil itu hidupnya susah, mungkin bisa diceritakan ya. Iya, dulu saya dibawa merantau ya oleh ayah. Dan pada saat itu sebelumnya beliau ini seorang ustadz dan juga pengusaha jahe. Mm-hmm. Jadi di kampung itu ya trip pertama dia kerjasama dengan tokeh dari Tanah Karo. Oh. Tahap pertama alhamdulillah dibayar. Mm-hmm. Biasanya kan di sana itu dibawa dulu barangnya, nanti udah dijual di Jakarta baru diantar dananya gitu. Oh gitu deh. Jadi begitu sistemnya. Cuma kepercayaan. Kepercayaan benar, karena ayah saya ini ustadz. Jadi pada saat itu pengiriman kedua itu lebih banyak. Lebih banyak dan akhirnya pada saat ditunggu-tunggu gak balik-balik bang. Sementara panen masyarakat sekampung itu udah diambil. Mm-hmm. Maka terakhir ayah saya karena memang agamanya bagus, ya dijuallah tanah-tanah kami yang ada di kampung untuk membayar itu semua. Oh, artinya kena, ya mohon maaf, kena tipu. Iya benar. Mm-hmm. Akhirnya ayah saya memutuskan tuh hijrah karena kami di kampung itu bang, maaf cakapnya, sudah tidak dianggap lagi sama orang. Gara-gara dianggap menipu. Gara-gara dinipu, terus ya maaf cakapnya sampai jangankan anaknya sekolah gitu ya, jangankan anaknya bisa sekolah, makan aja syukur gitu. Hmm. Bahkan ada yang nyumpahin, oh kalau bisa hidup aja mereka udah luar biasa gitu kan. Hmm. Bahkan sampai kami itu di kampung itu dulu, ya kalau maaf cakapnya dikasih tai ayam ke mulut kami gitu loh bang. Saking orang bencinya sama kami pada saat itu. Saking, jadi kami masih ingat itu orangnya semua. Alhamdulillah kita tidak dendam. Tapi alhamdulillah adik saya juga sekarang itu jadi Ustadz Kondang di Sumatera Utara. Diundang bupati ke sana menjadi pembicara, ceramah gitu ya. Itu yang apa namanya, yang tadi itu kan masih ingat itu orangnya. Saya juga diundang bupati ke sana sebagai pembicara gitu, yang dijemput gitu kan. Ini kan suatu ya pukulan juga sih sama mereka. Dan
karena saking begitunya lah kami dihina ya, dicemooh, dicaci di kampung itu, akhirnya ayah saya itu memutuskan untuk berhijrah ke Tanah Karu, namanya desanya itu Simolap. Di sanalah kami tinggal bertiga, saya, adik dan ayah. Saya pada saat itu kelas 2 SD, adik saya kelas 1 SD. Terus ayah, kami tinggal di gubuk kebun orang gitu, Pak. Iya, biasa memang numpang. Mohon maaf, ibu dulu kemana, Pak? Setelah tadi masalah itu tadi, ibu berpisah dengan ayah. Oh, memutuskan pisah. Sehingga memang kami dibawa ayah karena ayah pengen kami sekolah. Mm-hmm. Karena dalam pikiran ayah, kalau sama ibu nanti nggak sekolah, maka kami dibawalah sama ayah pada saat itu. Bawa ke Karu, ya maaf cakapnya, di belakang rumah kami itu tuh kandang babi, Bang. Allah. Kandang babi. Jadi setiap hari ya kami dengar itu, terus aromanya itu udah biasa sama kami. Dulu usia ini. Berapa dulu? Saya usia 7 tahun. 7 tahun. Adik 6 tahun setengah gitu. Saya naik kelas 2. Ya, alhamdulillah setahun kami di rumah itu, terus karena kondisi itu jadi kami pindah ke yang lebih jauh, Bang, ke atas. Jadi di ladang orang juga. Betul. Di ladang orang, jaga jeruk, ya kan? Kami tinggal tapi nggak lagi di pinggir, di sebelahnya kandang babi gitu kan. Pada saat itu ya kami ke sekolah itu jalan kaki loh, Bang. Berapa jaraknya kilo? Itu 5 kilo. 5 kilo 5 tiap kilo, hari. Tiap hari. Pergi pulang itu jalan kaki. Supaya apa? Supaya kami bisa jajan. Karena kami cuma dikasih ayah itu 500 rupiah. Bahkan paling banyak itu 1000, Bang. Mm-hmm. 1000 itu. Jadi itu udah paling banyak. Terus kami pulang gimana masaknya? Kan sama ayah. Mm-hmm. Itu kami masak sendiri, Bang. Jadi setiap hari kami sama adik itu angkat air jauh kan dari kampung. Terus kami masak daun ubi. Terus bakar. Bakar apa namanya, bakar ikan asin, itulah yang paling nikmat kami, Bang, dulu. Masya Allah. Berarti SD udah bisa masak dulu? Udah, Bang. Jadi SD kelas 2 kami udah masak. Karena ayah kami itu pergi ke lupahan ke ladang orang itu, Bang. Itu sebelum kami bangun, jadi setengah 6 siap subuh, ayah kami itu udah berangkat. Udah upahan ke ladang orang. Kerjanya dia di buruh tani orang. Iya, buruh tani di kebun orang, bersihin kebun orang, terus panen jagung gitu. Bahkan kami sama adik itu, Bang, pulang sekolah, itu kami ikut bantuin manen jagung supaya ada jajan, Bang. Masya Allah. Manen jagung, satu goni kita dapat itu dimasukin, satu goni itu kalau nggak salah dulu saya dapat 2000, Bang. Allah. Upahnya 2000, jadi kami punya jajan. Bisa jajan kayak yang lain. Terus kan kami di sana itu pendatang, Bang. Itu tiap hari dipukuli orang, Bang. Berantam, tiap hari berantam. Jadi di sekolah itu tiap hari kami pulang itu berantam. Karena kami berdua, jadi kami nggak takut gitu. Jadi kami keroyokan. Jadi siapapun yang ini kita keroyokan gitu. Jadi kami itu memang, waduh, keras, Bang. Bahkan kami tidak pernah berpikir akan sampai ke Medan sampai seperti saat ini, Bang. Kami berpikir kami pasti nanti ya gini-gini aja, upahan ke ladang orang, terus nanti tamat SD nikah gitu. Tamat SD nikah? Nikah, karena rata-rata di kampung itu ya tamat SD itu nikah, Bang. Di daerah sana? Di sana-sana. Artinya teman abang yang sekarang ini itu udah banyak yang punya cucu? Udah ada cucunya, Bang. Makanya kami kadang kalau lewat gitu, kami pasti lihat rumah kami dulu gitu. Jadi asal lewat pulang kampung itu kami lihat kami dulu di sini menderita. Masih ada? Masih, Bang. Tapi udah inilah, nggak ini tumpukan. Jadi dulu kami di sini tinggal, nggak ada air, nggak ada listrik, Bang. Masya Allah. Jadi tinggal gelap apa. Ya hanya, ya makanya sekarang gitu kalau ngelihat orang, ya Allah gitu. Jadi langsung kembali ke diri gitu, Bang. Oh, bahwasannya dulu seperti itu kondisi. Betul. Dan itu berjalan sampai berapa tahun? Sampai tamat SD saya, Bang. Di situ SD berjuang hidup. Iya, berarti 5 tahun di situ. Dan 5 tahun itu ya terus itu. Kami pagi gak ketemu ayah. Nanti kami ayah pulang kami udah tidur, Bang. Kecuali hari Jumat ayah ngajarin kami ngaji. Sempatin setiap Jumat ayah cepat pulang kan. Nah itu kami diajarin ngaji. Cuman satu hari seminggu kami ketemu ayah. Berarti dulu ayah abang berangkat itu pagi-pagi abis subuh, buta, abis subuh pulang? Pulangnya malam, kami udah tidur, Bang. Masya Allah. Jadi begitulah setiap hari.
Kami nyuci sendiri, Bang. Berarti dari kecil tuh udah dari mandiri. kecil, cuci sendiri baju, cuci sendiri gitu. Ya jangan dibayangkan digosok gitu ya, disetrika. Enggak pernah, Bang. Dicuci aja ya udah gitu-gituin, jemur, besok pakai lagi gitu. Nah, kayak baju sekolah. Baju sekolah kalau orang sekarang kan dari banyak bisa ganti-ganti kan. Kalau kami ya baju hitam putih ya itu-itu aja, apa namanya? Merah-merah putih ya itu aja satu, Bang. Nanti koyak tempel dijahit, koyak tempel lagi gitu. Jadi nggak diganti sepatu. Sepatu udah koyak pakai kayak buaya, ya itu lagi dipakai, Bang. Nggak pernah ngeluh sama ayah dulu ya, sepatu sudah sobek gitu. Ya, karena melihat kondisi ayah juga, Bang. Kan ayah upahan. Ya abang kami juga ada yang kuliah gitu kan. Jadi kami ya menjalani aja, menikmati perjalanan itu gitu. Masya Allah. Dulu abang berapa bersaudara, Bang? Kami berlima. Berlima. Lima bersaudara, saat itu ada dua abang kami yang kuliah. Ya, yang kuliah ini meninggalnya di masjid. Jadi ya samping berjuang, ya ayah juga sambil support. Itu luar biasa memang support ayah kami, doanya itu luar biasa mungkin. Sehingga kami bisa jadi seperti hari ini, Bang. Masya Allah. Sampai SD, kemudian SMP. Kemudian SMP, karena ayah kami ini ustadz, jadi ada pada saat itu ada seorang ustadz dari Kabanjahe ini keliling mencari anak-anak ustadz yang mau disekolahkan di pesantren gitu. Ya alhamdulillah ketemu dengan ayah dan langsung kami iya gitu. Jadi kami dibawa ke Medan, disekolahkan di pondok pesantren Daitullah, Bang. Pondok pesantren itu kan biayanya mahal gitu loh, Bang Sulaiman. Alhamdulillah pada saat itu kami nggak bayar, Bang. Jadi di Hidayatullah itu kami memang ya apanya beasiswa mungkin ya, dicarikan dana mungkin oleh pihak pondok pesantren, Bang, dan kami nggak bayar sama sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah di pondok pesantren itu saya sampai SMP di sana tamat, lalu melanjutkan perjuangan di luar gitu. Kenapa nggak dilanjutin? Saya punya cita-cita yang terlalu tinggi kali, Bang. Jadi pada saat itu saya cita-cita saya mau jadi dokter, saya harus kuliah di USU gitu. Jadi saya carinya sekolah yang memang ya bagus ya dan bisa mengantarkan saya ke sana gitu. Masya Allah, berarti 3 tahun menimba ilmu di pesantren, belajar agama, kemudian lanjut SMA-nya ke Mandua Model Medan, Bang. Mandua Model Medan. Tinggal di? Tinggalnya saya di ada bank swasta, Bang. Jadi saya jadi tukang sapu lah, tukang sapu di bank itu. Terus bersih-bersih, ya jadi office boy lah, Bang. Bersih-bersih setiap pagi sebelum sekolah, saya bersih-bersih, terus buat teh manis, dan dikasih gaji pada saat itu 300 ribu per bulan. 300 ribu, dan itu untuk biaya sekolah. Biaya sekolah, dan saya setiap sore pulang sekolah, saya bantuin abang jualan roti bakar Bandung, Bang. Waduh. Roti bakar, burger, tuh kan, saya bantuin, dapat 5 ribu tuh sehari. Lumayan kan, bisa untuk jajan saya setiap hari, Bang. Masya Allah. Di samping itu, kalau ada waktu luang, saya ngajar ngaji. Saya ngajar ngaji gitu, Bang. Jadi alhamdulillah selesai juga SMA-nya, Bang. SMA selesai. Alhamdulillah. Oh, perjuangannya berat tuh dari SD, SMP sampai SMA pun masih berjuang berat. Jadi kalau makan, ya Bang, makan ya. Makan nasi terus pakai garam tuh biasa, Bang. Biasa. Biasa. Kalau nggak ada, itu kalau makan nasi pakai garam itu, wah, itu kalau pakai kerupuk itu udah luar biasa dulu. Makanya kalau ada undangan ya, ada undangan deket-deket rumah itu, saya datang tuh, Bang. Datang undangan. Walaupun nggak bawa amplop. Untuk perbaikan gizi. Iya, Bang. Tapi ya itu betul gitu. Saking nggak adanya gitu. Cuman supaya bisa makan enak, ya kalau ada undangan yang deket-deket, saya datang makan enak. Perbaikan gizi, Bang. Perbaikan gizi ya, iya. Luar biasa. Gitu, terus kuliah lanjut, kuliah tamat dari situ saya kuliah, tinggal di masjid, Bang. Tinggal di masjid. Tinggal di masjid. Di masjid inilah yang agak mulai ya lumayan lah, Bang. Ada biasa kalau di masjid kan dibantu orang gitu, terus dari masjidnya juga ada ya, terus diangkat jadi relawannya Dompet Dua Apa, Bang. Baru diangkat ya, jadi relawan sejak 2009 ya, 2010
saya tuh jadi relawan di Dompet Duafa. Jadi Oke, Masya Allah. kemana-mana bos Dompet Duafa, saya dibawa bang, megangin tasnya. Iya, megangin tas. Ayo man, kita ke sana. Ya, saya bawa tasnya, Pak. Masya Allah. Oke, sebelum kita jauh ke cerita Dompet Duafa, kita harus rehat dulu nih, Siap. Bang Sulaiman ya. Seru memang pemirsa kalau kita ngobrol dengan Bang Sulaiman dengan kisahnya yang Masya Allah cukup berat ya. Untuk apa namanya memperjuangkan hidup ini dari kecil pemirsa udah susah ya masak sendiri dan lain sebagainya sendiri udah mandiri dari SD kelas 2 dulu bang ya. Masya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali ceritanya jangan kemana-mana tetap di Muslim Inspiratif. Nah pemirsa kita sudah kembali lagi di acara Muslim Inspiratif dan masih dengan Bang Sulaiman ya Ketua Dompet Duafa Sumatera Utara dan masih kita cerita dengan masa lalunya yang perjuangan hidup sangat luar biasa. Tadi udah kita ceritakan nih Bang Sulaiman. Iya. Bahwasannya abang dari kecil itu udah mandiri karena orang tua mohon maafnya kan broken home. Ya. Kemudian ayah juga kerja dari pagi sampai petang gitu kan. Sehingga abang dan adik terpaksa hidup mandiri. Masya Allah. Bang, kenangan apa bang? Kenangan manis apa yang abang selalu ingat sampai sekarang ketika masih kecil dulu? Ya, itu tadi bang. Jadi kami itu bisa ini ya, bisa bertahan hidup itu luar biasa. Dan kenangan paling indah itu ketika jalan dari rumah ke sekolah gitu ya, hujan gitu ya. Kita jatuh-jatuh, pleset-pleset, tapi harus tetap ke sekolah bang. Bahkan dari tempat kita tinggal di ladang orang itu bang, ke harus ke kampung dulu kan. Harus ke kampung dulu itu 1 kilo lebih. Baru kita jalan lagi. Dari perjalanan dari ladang tadi ke kampung itu, disitulah itu becek bang, lumpur, kita sering jatuh gitu ya kalau ke sekolah itu. Waduh, itulah kenangan paling indah bang. Masya Allah. Kami jatuh sama adik, bup, udah semua udah kena lumpur, terus kita cari air hujan yang ditampung, kita bersih-bersihin, kita sekolah bang. Masya. Sampai begitunya, dan kami tetap sekolah gitu. Hujan, basah, semua, kami tetap sekolah gitu. Bang, kok termotivasi sekolah loh? Kan orang aja terkadang disuruh sekolah sama orang tuanya, bolos. Bolos gitu kan. Lah ini abang ini mohon maaf ya orang tua itu gak memperhatikan. Abang entah udah bangun atau belum atau udah sarapan atau belum. Dibiarin aja gitu istilahnya karena mungkin karena gak sempet gitu. Kok masih ada termotivasi untuk sekolah? Ya itu tadi bang. Mungkin karena cita-cita juga ya bang. Kami dari SD saya dulu cita-citanya karena melihat kondisi hidup yang begitu luar biasa saya pengen. Saya pengen jadi dokter gitu bang. Dulu cita-cita saya pengen jadi dokter. Makanya memang perjalanan itu ya dilalui memang sedih bang. Sedih kali lah. Kalau bilang makan ya kami paling enak makannya itu ya ikan asin digoreng bang. Itu tuh paling enak itu pada saat itu. Dan perjalanan itu dilalui setiap hari gitu ya. Kami tinggal tanpa listrik bang, tanpa air. Jadi bisa dibayangkan di ladang orang tanpa listrik, tanpa air. Kalau mau ngambil air ke kampung 1 kilo bang, angkat dulu gitu. Angkat tiap hari, nyuci ke kampung, mandi ke kampung, jauh bang jaraknya itu. Maka memang yang memotivasi kami untuk bisa sekolah itu ya tadi kami pengen nggak seperti ini gitu. Kami pengen keluar dari hidup yang begini gitu. Masya. Pernah nggak teringat sulit. Abang dulu pernah ngeluh sama adi atau ngeluh sama orang ya Allah kok? Hidupku gini kali loh pak. Pada saat itu memang ya pernah sih bang kita sampai ya nangis gitu ya nangis terus bilang sama ayah ya kami kok tiap hari dipukuli orang gitu kami kok tiap hari dicaci orang dicemooh orang gitu ya sampai ya ayah kami ya membangkitkan semangat kami gitu dengan ngajari kami karate gitu jadi ya nanti kalau dipukul orang nak balas kalian nggak boleh lemah pokoknya nggak apa-apa dia luka nanti ayah yang datang
Ya, begitu motivasi ayah kami itu karena kami sempat down gitu, Bang. Karena hampir setiap hari kami berantem, Bang. Tiap hari kami pukul-pukulan. Tuh. Karena memang ya lagi-lagi kalau di sana itu kalau pendatang pada saat itu memang ya begitu kondisinya gitu, Bang. Pasti kena bully. Iya, kena bully, terus kena maki-maki, terus ya kena dihan apa berantem semua. Ya yang pendatang-pendatang itu begitu kondisinya. Maka kami sempat nangis, tapi memang ya luar biasa sosok ayah ini tadi, Bang. Dia bisa menjadi ayah kami, bisa menjadi sosok ibu kami, bisa menjadi teman juga buat kami gitu. Luar biasa. Makanya kami jadi begini nih, kami yakin ini bukan bukan ya kebetulan, tapi inilah doa ayah kami yang nangis tiap malam itu, Bang. Masya Allah. Alhamdulillah ayah kami itu gak pernah tinggal tahajudnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin itulah berkahnya kami bisa sampai hari ini, Bang. Bahkan kami terpikir dulu, apa kami gak pernah terpikir kondisi ini, Bang. Bahkan kami dulu berpikirnya tamat SD kami nikah, Bang. Karena memang teman-teman kami begitu, tamat SD nikah, terus jadi upahan, suami istri nyari upahan jagung, terus apa namanya, manen jagung ya, Bang, terus bersihkan lahan orang. Itu rata-rata begitu, siap nikah itulah kerjanya. Dan di sana itu rata-rata begitu. Maka kami terpikirnya dulu begitu. Makanya gak pernah kami terpikir. Maka kami selalu bersyukur ada ayah kami yang tiap malam nangis pada saat itu, yang mendoakan kami untuk jadi begini gitu, Bang. Masya Allah. Ada gak, Bang, nasihat dari orang tua dulu yang gak terlupakan, nasihat dari ayah? Ada, Bang. Jadi ayah itu berpesan, ayah tidak bisa memberikan harta untuk kalian, Nak. Tapi ayah ingin kalian berpendidikan. Jadi cita-cita ayah, kalian itu jadi sarjana semuanya. Dan alhamdulillah itu terkabul, Bang. Bahkan saat ini ada dua yang sudah magister. Masya Allah. Dari, ya dari upahan tadi ayah kami, kami bisa jadi sarjana, ini luar biasa, Bang. Gak pernah terpikir kami itu. Maka itu tadilah pesan ayah kami yang kami ingat. Walaupun ayah petani, anak ayah harus sarjana semuanya. Itulah yang termotivasi dalam diri kami. Dan alhamdulillah kami bisa menyelesaikan jadi sarjana semua, Bang. Masya Allah. Lima orang tadi itu sarjana semua. Sarjana semua. Dan sekarang sudah dua magister. Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Dan setelah itu gak ada, setelah mau tamat SD tadi kan rencana udah nikah aja dah gitu kan. Iya. Udah sempat terpikir situ, tapi ternyata ada tawaran untuk masuk ke pesantren. Hingga akhirnya pemikiran untuk nikah itu sirna. Kemudian sekolah SMP di pesantren, ya, lanjut ke MAN, baru setelah itu kuliah. Masya Allah, luar biasa. Perjalanannya panjang, panjang, luar biasa. Bang. Dan sekarang mungkin kita agak ke cerita ketika Abang mulai merintis, ya merubah hidup itu. Iya, tadi ceritanya untuk menjadi relawan dompet doa apa awalnya. Nah, itu gimana ceritanya? Pada saat saya kuliah itu, Bang, saya jadi relawannya dompet doa apa, dan saya diberikan beasiswa oleh dompet doa apa. Itu awalnya diajakkah sama kawan, yuk apa yuk jadi relawan dompet doa apa? Diajak Abang sih, Bang. Jadi Abang saya itu nawarkan saya ikut untuk membantu. Kebetulan Abang saya terlebih dahulu jadi relawannya dompet duafa dulu. Dan sehingga saya ikut pasang-pasang spanduk, sebar-sebar brosur dulu, Bang. Terus lama-lama saya diajak ikut kegiatan-kegiatan dompet duafa, terus dibawa sama pimpinannya dompet duafa untuk bawa-bawa tas, Bang. Bawa tas nemenin gitu, kalau keluar kota bawa tasnya gitu. Terus nemenin ya, moto-moto biasa lah, Bang, kan. Jadi ya saya ikut-ikut terus, Bang, dari 2009 gitu kan. Dan 2009-2010 itu saya ketika ada bencana di Sumatera Utara, saya selalu dikirim untuk merespon. Bahkan ya di atas Gunung Loser nggak ada kendaraan, harus jalan kaki gitu ya. Ya udah pernah, Bang. Jadi suka duka menjadi relawan itu juga luar biasa. Motivasinya apa sih, Bang? Ya mohon maaf, namanya relawan itu kan ya kan nggak dibayar gitu kan, Bang. Ya. Apakah karena memang merasa terhutang budi karena saya sudah dibantu oleh dompet duafa, atau mungkin karena kok enak ya jalani hidup seperti ini gitu? Ya.
karena memang ini tadi ya Bang, karena saya dari ya dari orang susah gitu ya. Jadi saya ketika apa namanya ada kepuasan tersendiri gitu ketika saya turun ke lapangan terus menyalurkan bantuan gitu ya. Salah satu contoh Bang, pada saat itu pas Lebaran saya udah nggak pernah udah 4 tahun nggak pernah pulang Lebaran. Pas itu saya mau pulang Bang, banjir bandang lah di atas Gunung Loser. Dan saya langsung telepon sama dompet gua, apa Bang Sulaiman berangkat ya, kita kirim dananya, tolong asesmen dulu ke atas. Naiklah kami Bang, naik sepeda motor Bang. Kita sewa sepeda motor PGR naik kita ke atas gunung gunung itu Bang. Wah itu jalannya, wah itu jalannya air itu segini Bang, mobil apa sepeda motornya tenggelam, tenggelam kita sorong terus yang dibonceng pingsan. Waduh. Iya Bang, sampai saya tinggal itu di rumah warga, saya langsung naik ke atas. Saya pada saat itu pakai handphone yang itu Bang, BB ya. Oh, karena kan saya harus ngelapor-laporin kan, foto-foto kan. Saya di itu beli itu kan. Masuk cemplung ke air Bang. Waduh. Ya Allah, gimana saya mau melaporkan kondisi di atas gitu kan? Saya cabut baterainya, saya cuma berdoa, ya Allah, saya ini mau bantu orang ya Allah. Kalaulah handphone ini nggak hidup, kayak mana saya harus ngirim laporannya supaya dananya dikirim dompet dua apa bisa dibantu. Hidup lagi Bang. Masya Allah. Nggak ada rusak Bang, hidup. Saya putu-putu di atas cucu-cucu karena akses nggak bisa. Saya langsung ke bawah, terus saya kirim putu. Di atas kan nggak ada air minum, banjir bandang kan habis semua. Nggak ada air minum Bang. Saya cuman bawa pada saat itu Bang, belikan satu mobil itu ya, mobil bak itu yang gerdang dua Bang. Iya. Pickup itu kan gerdang dua. Saya belikan satu itu, kalau nggak salah pada saat itu 4 juta rupiah. Naik saya ke atas dengan mobil itu, bawa, menangis warga menerimanya Bang. Ya Allah, hilang langsung rasa capek kita itu. Menangis karena nggak ada minuman di atas Bang. Nggak ada minuman, gak ada sama sekali sini, air. Saya cuma bawa aqua 4 juta Bang. Aqua 4 juta rupiah pada saat itu, air mineral itu. Saya bawa ke atas, menangis mereka nerimanya Bang. Ya Allah, cuman segitu loh duitnya. Itu gak seberapa sama orang gitu, tapi mereka menerimanya. Wah, itulah yang memotivasi saya Bang. Saya senang gitu turun bencana gitu. Sehingga memang 2010, 2011 saya ditawarin, mau gak jadi pegawainya atau amilnya dompet duafa waspada. Itu pada saat itu masih peduli umat waspada namanya Bang. Bang, mungkin kita jelaskan sedikit Bang, dompet duafa ini sebenarnya komunitas apa sih, atau komunitas atau badan apa gitu? Siap. Jadi dompet duafa ini lembaga filantropi Islam yang memang berkhidmat mengangkat martabat kaum duafa melalui pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ya, kita salurkan melalui yang pertama kita melalui pembelaan kepada mustahik, terus pelayanan, terus advokasi dan pemberdayaan. Dan di 2011 itu kita belum masih sebagai perpanjangan tangannya dompet duafa di Sumatera Utara, namanya Peduli Umat Waspada pada saat itu. Maka saya gabung di sana 2011 sebagai staff fundraising Bang, sebagai staff fundraising yang nyari-nyari donatur lah keluar lapangan gitu ya. Terus berlanjut 2013 saya diangkatlah sebagai manajer fundraising. Manajer fundraising saya sampai 2015 saya manajer fundraising. Terus di 2017 saya jadi manajer program. Masya Allah. 1 tahun lebih. Terus 2018 alhamdulillah saya diamanahkan sebagai direktur atau pimpinan cabang untuk Sumatera Utara. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Masya Allah. Dan kalau boleh tahu kegiatan dari dompet duafa selain kemanusiaan ketika bencana, apalagi?
Ya, program-program Dompet Duafa ini banyak, Bang. Jadi, kalau kita ada 4 pilar program. Ya. Yang pertama pendidikan. Pendidikan. Pendidikan kita punya sekolah Bintang Robbani, kita punya tingkat TK, SD, SMP dan SMA di Tiga Juhar, Bang, sebagai benteng akidah juga di sana. Masya Allah. Jadi ada di sana Muslim kita 20% yang harus kita jaga. Jadi ada 450 lebih siswa kita sekarang di sana. Masya Allah, itu pendidikan. Pendidikan, ada lagi beasiswa, beasiswa prestasi. Inilah tadi beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswi Sumatera Utara yang berprestasi tapi tidak mampu dalam ekonomi. Kita bantulah dengan beasiswa prestasi tadi, Bang. Masya Allah. Itu yang pendidikan. Terus ada dakwah. Dakwah ini kita penempatan dai-dai di daerah-daerah minoritas. Sekarang ada di 7 kabupaten kota, termasuk Samosir, Nias, terus Dairi, Humbahas, Taput, Tobasa. Nah, itulah Masya Allah. dai-dai Oke. kita di Berarti sana. tadi ada pendidikan, Ada dakwah, dakwah, ada kemudian pemberdayaan ekonomi. Pendidikan ekonomi dan terakhir? Dan terakhir ada layanan sosial kemanusiaan. Layanan sosial kemanusiaan. Dan insya Allah nanti kan keempatnya akan kita bahas. Siap. Dan kemungkin dan juga nanti kita tanyai pengalaman-pengalaman dari Siap. Bang Sulaiman ketika turun di lapangan. Ya, Masya Siap. Allah. Ya, tapi kita harus sehat dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan lanjut kembali ngobrol bareng Bang Sulaiman. Tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Nah, pemirsa, kita kembali lagi di acara Muslim Inspiratif dan masih bersama Bang Sulaiman, seorang Muslim yang sangat luar biasa. Kalau versi saya sih tangguh, ya, tahan banting. Tahan banting. Ya, ternyata bukan pemain McDonald aja tahan iya, banting. Ya, tapi menjalani kehidupan ini, ya kita harus siap dan tahan banting. Iya. Dan Bang Sulaiman telah membuktikan bahwasannya manusia itu, ya, kadang di bawah, ya, kadang di atas, betul, dan semua itu harus kita hadapi. Betul. Masya Allah. Tadi kita udah cerita bahwasannya kegiatan dari Dompet Duafa itu ada 4 pilar. Ya. Dari pendidikan, kemudian dakwah, ada pemberdayaan ekonomi, dan sosial kemanusiaan. Sosial kemanusiaan. Nah, saya ingin satu persatu ini di segmen yang terakhir ini, mungkin nanti singkat-singkat aja, pengalaman-pengalaman abang lah secara pribadi. Tadi sudah sempat disebutkan bahwasannya pendidikan itu diantaranya adalah sekolah. Ya. Tadi ada di daerah minoritas, kalau di Sumatera Utara itu masuk pelosok itu. Ada nggak pengalaman abang dengan murid-murid abang yang di sana yang apa ya, mungkin agak menggugah sedikit? Ya. Jadi pasti banyak ya bang kisah-kisah yang menggugah dari sekolah ini. Gitu. Ada satu anak yatim piatu yang memang jarak rumahnya itu 10 km, Bang, dari sekolah itu. Dan dia berangkat sekolah itu ya jam 6 udah berangkat. Saking jauhnya gitu. Dan dia tetap semangat dan alhamdulillah dia berprestasi, Bang. Masya Allah. Nah, ini yang menggugah hati kita juga kan, bahwa dia mengejar sekolah yang begitu jauh, dan mungkin ini lebih jauh dari jarak yang tadi saya 5 kilo, ini 10 kilo. Dan dia sudah berbatasan dengan Karo. Wow. Dan semangatnya ya, yang kalau ya kita lihat jalannya itu, aksesnya itu kalau hujan udah pasti habis, Bang, basah, lumpur gitu. Itu mengingatkan kisah Abang dulu. Iya, mengingatkan kisah masa lalu, Bang. Ya, kalau dia kan yatim piatu, kalau saya kan masih ada ayah, masih ada ibu gitu kan. Tapi ibu sudah enggak sama kami. Ayahlah yang bersama kami, tapi kan masih ada gitu. Kalau dia kan memang betul-betul enggak ada, tapi semangat hidupnya yang sekolah, menghafal, itu luar biasa. Dan itulah yang mengingatkan kita juga sih, Bang. Masya Allah, luar biasa. Ini semangat untuk berpendidikan. Semangat untuk itu, berpendidikan. Ya. Masya Allah. Kemudian tadi ada di pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi kita ada kampung ternak mandiri, Bang. Kampung ternak mandiri di Langkat, di Binjai, terus di Bulu Cina. Oh, itu artinya nanti itu pemberdayaan peternakan. Nanti ada orang yang susah dulu ya, kita apa? Kasih 4 ekor, 5 ekor, 4 betina, 1 jantan, kita kasih pendampingan, kita berikan pelatihan-pelatihan sampai dia bangkit. Ini pun luar biasa juga, Bang. Banyak kisah-kisah di situ yang dulu memang enggak punya penghasilan, buruh tani gitu ya.
nggak bisa sekolah, alhamdulillah dengan bantuan kita itu anaknya bisa sarjana, bisa bangun rumah, bisa beli tanah, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini Masya Allah. pemberdayaan yang dilakukan oleh Dompet Duafa. Nah, kemudian tadi pilar yang ketiga Terus ya. ada sosial kemanusiaan. Kalau ini sih lebih kepada respon dengan kondisi-kondisi mustahik. Jadi ada mustahik itu yang mengajukan, ada yang direkomendasikan. Biasanya kita orang-orang tetangga-tetangganya kan mau merekomendasikan, ada mustahik kan, itu kita respon dengan mengirimkan tim survei. Terus kalau memang layak kita langsung bantu. Begitu juga dengan ajuan-ajuan yang ada ke kantor itu ya dilakukan survei. Kalau dia memang layak sebagai mustahik, maka kita langsung bantu, Bang. Masya Allah, alhamdulillah. Bang, ini kan abang sekarang sudah jadi orang yang sebesar ini. Masya Allah, luar biasa. Ada nggak, Bang, momen-momen ketika abang merasa bahwasannya, ini loh aku nih, aku sudah buktikan nih, bahwasannya aku sudah berhasil. Orang yang mungkin dulu kalian pukulin, orang yang mungkin dulu kalian hina, orang yang mungkin dulu kalian, mohon maafnya, berikan kotoran ayam, sekarang aku sudah seperti ini. Pernah nggak ada momen seperti itu, Bang? Ada, Bang. Jadi momen yang itu tadi yang saya sampaikan tadi, ketika saya diundang oleh bupati ke kampung halaman saya diundang ke sana untuk apa ya, untuk memotivasi dan melatih ya Basnas ya. Kalau di sini Basnas, kalau di sana Baitul Mal. Baitul Mal Gayuluas, saya diundang ke sana memberikan motivasi. Saya hadir itu ya ketemu dengan anak-anaknya yang tadi menghina-menghina saya kan. Ya itu, jadi itu kan pukulan tersendiri. Kita memang nggak dendam, cuman kita ingat orang-orangnya gitu. Bahkan ya kalau sekarang ya semuanya semuanya aku bibi mulu, aku ibu makci, semua saudara kita gitu kan. Jadi luar biasa. Jadi kalau dulu kok siapa? Bang, kok siapa gitu, Bang? Ini nggak mungkin bisa sekolah ini. Kalau bisa disekolahkan Bapak nih tamat SMA, kupotong kupingku kan. Kupotong tangan. Tapi begitu, Bang, menyumpahnya gitu. Saking apa ya? Padahal yang menyumpah itu tuh adik-adik Bapak, si saudara, kakak-kakak Bapak. Jadi saudara. Bahkan nenek kami ini bukan cucuku katanya. Tapi ketika kami hadir sukses seperti sekarang gitu pulang, wah ini cucuku gitu loh, Bang. Dan begitu ini semua, ya semua gitu. Jadi ya kita cuma elus dada, ya Allah, jadikan kami orang yang tidak pendendam gitu, Bang. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ya itu ya pukulan-pukulan sendiri sih. Bisa diundang bupati ke sana itu kan, itu ini. Ada tadi saya cerita adik saya, ya mungkin adik saya yang lebih sering ke sana. Ya ya jamaahnya ya tadi itu, Bang, yang menghina kami gitu ya, yang tadi ngasih teh ayam ke mulut kami, Bang. Ya itu jamaahnya dan semuanya, kami bibimu, kami makcikmu, kami semua, Bang, saudara semua. Masya Allah. Iya. Dan itu tidak ada rasa dendam. Enggak, alhamdulillah enggak. Tipsnya, Bang. Kok bisa gitu loh, ya, Bang? Ya itu tadi sih, Bang, karena kita sudah merasakan begitu luar biasanya perjuangan tadi gitu kan. Maka kita tidak mau mengotori hati kita dengan rasa dendam itu, Bang. Kita nggak mau ada rasa dendam yang memang merusak itu semua gitu. Maka kita hadir ketika ada bencana di kampung saya dulu. Ketika ada bencana banjir bandang, saya turun, Bang. Saya turun bawa bantuan dari sini gitu. Padahal yang tadi saya bantu itu adalah orang-orang yang menghina-menghina saya yang dulu gitu. Tapi tidak ada rasa-rasa itu, yaitu kita hilangkan. Kita pengen kami sudah seperti sekarang berkat doa mereka. Ya mereka yang menyumpah gitu kan, itu sebagai motivasi kita jadikan, Bang. Nggak mungkin ini, nggak bisa ini. Wah, potong tangan, potong kuping gitu kan. Kalau bisa sekolah gitu, itu menjadikan kami mungkin yang termotivasi. Akan membuktikan. Iya, akan kami buktikan bahwa kami bukan hanya bisa tamat SD, tapi kami bisa sarjana seperti yang dicita-citakan ayah kami gitu. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Luar biasa sekali, ya, Bang. Dan itu nggak ada rasa dendam. Selain itu lagi, Bang, ada lagi nggak momen yang mungkin mereka itu ketika melihat Abang lebih merasa bangga? Gitu. Ya ketika saya satu forum dengan orang-orang hebat, Bang. Jadi kalau di Sumatera Utara mungkin ya saya sering satu forum dengan gubernur. Itu kan ya ketika saya share di sosmed itu kan
menyentuh dan membuat mereka semakin bangga. Oh, Bang Sulaiman sama gubernur hari ini gitu. Terus sama wali kota, sama bupati gitu. Ini kan kebanggaan tersendiri bagi saya juga gitu, Bang. Bahwa anak kampung yang dulu tidak punya cita-cita gitu ya, yang berpikir bahwa tamat SD dia nikah, terus jadi upahan, buruh tani ke ladang orang, bisa menjadi pembicara di forum yang sebesar ini dengan menteri gitu. Wah, ini kan kebanggaan, ya Allah, bisa gini ya gitu. Biasa itu yang membuat kadang saya bangga, ya Allah, ya Allah, begini ternyata jadi apa gitu ya, jadi orang hebat itu gitu, Pak. Masya Allah. Dan itulah yang memotivasi, ya kita harus banyak-banyak membantu orang gitu. Banyak-banyak membantu orang, terus ya setiap orang yang butuh kita bantu aja gitu. Saya sampaikan kepada tim di Dompet Dua Apa, siapapun yang butuh bantuan kita, kita bantu. Perkara dia jujur atau tidak, perkara dia bohong atau tidak, itu serahkan aja sama Allah. Yang penting kita bantu aja. Karena setelah kita bantu, Allah kirim lagi bantuannya kemari gitu. Jadi ketika kita mengeluarkan bantuan, Allah kirim lagi bantuannya. Jadi gak akan habis-habis itu, Bang. Masya Allah. Bang, kira-kira Bang, menurut Abang, orang yang paling berjasa dalam hidup Abang ini? Ayah. Kalau orang mungkin, siapa orang paling berjasa dalam hidup? Ibu. Tapi kalau saya bukan itu, ayah yang pertama, Bang. Karena dialah yang luar biasa pada saat itu, ya kami bisa sampai sekarang. Memang ibu tetap, tapi ketika orang berbicara, siapa yang paling pertama yang ada dalam pikiran? Ayah, Bang. Pernah nggak Abang ungkapkan kata-kata di hadapan ayah secara langsung? Ya biasanya sih di ini ya, Bang. Di apa ya, di bulan apa, lebaran, itu saya sampaikan bahwa ayah ini jadi ayah dan jadi ibu buat kami dari kami kecil gitu loh, Bang. Maka saya sempat dulu sampai, ya hati juga ya, Bang. Saya sempat sampai benci sama ibu saya pada saat itu karena meninggalkan kami gitu. Saya sempat benci, tapi ya lagi karena kami dididik ya agama, maka nggak boleh. Maka saya tetap mendoakan ibu saya. Dan sekarang ya semuanya bebe aja, mama ke rumah sering, jadi kan udah nggak ada masalah sih sebenarnya, Bang. Tapi ketika Bang tadi tanya siapa orang paling berjasa dalam hidup saya, ayah. Doanya yang tiap malam itu, itulah yang membuat kami seperti hari ini, Bang. Ayah. Maka wah, ayah itu luar biasa. Maka saya kalau ayah saya telepon, saya senang. Berarti ayah saya sedang merindukan saya. Masya bukan Allah. Kalau orang kan kalau ditelepon ayahnya kan, oh pasti ini mau apa ini? Mau minta duit. Minta duit nih. Kalau saya enggak, kalau ayah saya nelpon, saya senang dan bahagia. Berarti ayah saya sedang rindu sama saya gitu. Masya Allah. Ya jadi ya enggak ada yang ini gitu. Enggak ada yang terbayang ketika orang bertanya, siapa yang paling berjasa dalam hidup? Ayah. Karena dialah yang membuat kami seperti ini. Ibu kami itu, kami setelah hampir tamat SMP kami bisa baru ketemu dengan ibu. Tamat SMP. Setelah di pesantren saya kelas 2. Adik saya kelas 1. Sebelum tamat SMP ya. Kelas 3 kalau enggak salah saya, adik saya kelas 2. Itulah kami baru bertemu ibu kami. Di situlah kami baru pulang ke kampung. Itu pun ya karena ayah kami memang cita-citanya dulu sebelum tamat SMP, anak-anak ini nggak boleh pulang ke kampung. Alhamdulillah, mungkin ayah juga sadar pada saat itu. Dan alhamdulillah, sebelum tamat SMP, saya masih kelas 3, adik kelas 2, kami dikasih suruh pulang tempat ibu. Itulah baru ketemu. Baru ketemu. Iya, setelah sekian lama kami pergi merantau. Masya Allah, merantau. Dan setelah itu pertama kali awal bertemu, nggak ada rasa dendam, nggak ada. Nggak ada sih, Bang. Ya kita ya sama merindukan seorang ibu kan, kita perlu, kita sayang ya. Namanya kita udah lama nggak ketemu, cuman ya beda ketika ketemu sama ayah dan sama ibu. Masya Allah. Oke, Bang, terakhir mungkin, Bang, motivasilah dari Abang untuk seluruh pemirsa dalam menjalani hidup ini. Dan mungkin ada pesan Abang mungkin buat pemirsa ya. Siap. Jadi para pemirsa yang menyaksikan Salam TV,
jangan pernah berpikir orang yang lemah itu akan tetap lemah, karena ada waktunya dia, dunia ini, bumi ini akan berputar. Ada saatnya orang lemah itu akan di atas, dan ada saatnya orang yang di atas itu saat ini akan ke bawah. Maka hargailah semua perjuangan-perjuangannya, dan motivasilah orang-orang yang lemah yang berada di sekitar kita. Kalau bisa, bantulah. Jangan cemooh, tapi bantulah dia untuk bangkit. Karena sesungguhnya orang yang sukses itu adalah ketika dia bisa mensukseskan orang lain. Maka ketika orang yang sukses ini bisa membantu orang yang lemah ini untuk sukses, maka suatu saat ketika dia di bawah lemah, maka orang yang tadi lemah, yang sudah sukses, akan kembali membantunya. Maka benar, kita harus tolong-menolong untuk kebaikan. Dan yang paling penting adalah untuk yang saat ini berada di posisi yang merasa bahwa dia saat ini lemah, maka janganlah terlalu rendah cita-citanya. Tapi tinggikan cita-cita, dan kalau sebisa mungkin, semaksimal mungkin, kejarlah cita-cita itu. Karena yang dinilai adalah bagaimana perjuangan itu. Insya Allah perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Maka jangan pernah takut, apalagi pada saat sekarang. Banyak beasiswa bertebaran di mana-mana. Maka kalau ada orang yang ketika dia kita tanya, kenapa tidak sekolah, kenapa tidak kuliah, tidak ada uang, tidak ada biaya, itu sudah tidak lagi sekarang menjadi modal. Tapi bagaimana kita semangat, karena beasiswa di mana-mana ada. Yang penting bagaimana kita mau, bagaimana kita berusaha untuk mencari beasiswa itu. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bang Sulaiman. Terima kasih udah menyambut Bang. Kami datang. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah udah berbagi cerita sama kami Bang Sulaiman. Semoga makin sukses. Amin. Dan ceritanya sangat luar biasa, sangat menginspirasi bagi kami. Ya bahwasannya kehidupan seperti yang Bang Sulaiman katakan, kadang di bawah, kadang di atas, dan pasti akan berputar. Pasti akan berputar. Masya Allah. Makasih Bang Sulaiman. Makasih Bang. Masya Allah. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya, di episode berikutnya. Dan kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.